banget nongkrong di Jacklot Show, kreasi tanpa gengsi. Mom, ah, moso teman-teman pada nanya, kenapa sih The Monas kalau kasih ucapan tuh pagi mulu gitu loh? Karena kita pengen semua yang ada di Jacklot Show dan di rumah itu selalu semangat pagi, karena pagi-pagi kita selalu semangat. Sekarang saatnya kita untuk berdansa ya bersama Team X. Jantungku. Tak berkenan.
dan semua ya. Kuatkanlah ini hati, janji kita tak pernah terbagi. Biar malam terus berganti, yuk kita kau tetap bunga. Genggam erat hatimu ini, kan ku ciptakan damai untukmu. Biar bulan terus berlalu, yakinlah kau tetap bunga. Yakinlah kau tetap milikku. Ready! Girang banget sih. Bintang tamu kita mau dateng. Ya udah kelar main tuh. Ajak ya, ajak. Ayo. Panggil, panggil. Kita panggil kesini. Yuk, siapa bintang tamunya kita culik ya. Ya. Tim Eek! Ya. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Kemana aja Pak? Kemana aja Pak? Waalaikumsalam. Ini dia Tim Eek. Wah. Yeay. Kakak bro, apa kabar? Bang Yos! Tandang, ya, Pak Ari. Wuhuy! Mana ya, A? Iya. Akhirnya kakak bro kita dari Tipek udah pada hadir, ya, Mon. Dan kita akan sedikit mengulas Tipex. Dan juga kita akan men-challenge mereka. Ya? Tipek. Hei! Takutnya siapa? Berat. Ya. Mon, ah, Tip X. Orang semua udah pada tahu. Iya, udah tahu dong. Ya kan? Ada yang belum. Siapa? Siapa itu? Nah, gini. Gua mau nanya nih ya. Sekarang kesibukannya lagi pada ngapain sih? Nah. Sibuk. Manggung apa kerjaannya? Manggung ya? Manggung. Terus, kalau yang deket-deket ini sih mungkin kita mau bikin satu klip. Satu klip rencananya itu dari diambil dari album 7, album ketujuhnya kita. Rencananya kita mau ngelibatin ex-friend. Wish. Itu rencananya kita mau ngelibatin ex-friend. Yeah, my God. Tapi makan boleh nambah nggak makan? Boleh, batu kan? Kecapin, kecapin batunya. Terus selain itu yang paling deket ini juga kita lagi garap satu single buat sebetulnya kan album ketujuh kita ini udah terlalu lama ya, udah agak lama. Jadi kita siapin single dari album ke-8-nya duluan lah. Gitu. Wah, singlenya dulu ya? Singlenya dikeluarin dulu. Oh. Nah, tunggu. Ekstrem tunggu, bakal diundang. Nah, sekarang nanya lagi nih. Musik, band, itu berkesatuan gak sama passion? Iya, pastilah ya. Pasti ya? Pasti. Alasannya? Ya, kalau band itu kan
bukan cuma dilihat dari musikalitas saja. Ah. Kalau kita udah tampil kan berarti kan kita jadi seorang performer. Ya. Oh, yes. Penampil. Yang dilihat kan juga orang juga pengen kita lihat seperti apa sih sebetulnya fashionnya satu band ini. Gitu. Oh, okay. Stylenya, lifestylenya dan style performancenya. Yeah. Dan itu yang bikin jadi image. Jadi image, image, sendiri, yeah. Image bandnya sendiri. Oke. Okay. Orang sendok aja ada garpunya, masa band enggak ada fashionnya? Udah curhat tuh. Dia bilang gini, sena jepit aja ada pasangannya. Kok gua enggak punya pasangan? Oke, okay, sekarang saatnya kita challenge tip X. Nah, apa tuh? Ini ada pertanyaan. Asyik pertanyaan. Minjemnya cepet, balikinnya lama. Apa yo? Utang. Lu itu mah. Apa? Utang katanya. Iya, yeah. Yang sering utang orang. bukan itu. Itu pertanyaan iseng aja. Nah, challenge-nya adalah tebak lagu. Nah, sebagai musisi tahu loh lagu apa semua aja. Tahu. Bebas. Mau lagu jadi muka lo kayaknya. Bahaya nih. Bahaya nih lagunya. Lagu apa kita suka-suka kita dah. Godong-godong. Nah. Mukanya muka iseng nih. Angkat dulu lagunya. Ayo, tawa ke tangan, tawa ke tangan. Ayo. Bayang-bayang. Dari siapa? Haji Ona Sutra. Lengkap banget Billy nyebutinnya. Kan naik hajinya bareng deh. Oh, naik hajinya bareng. Amin. Bener jawabannya. Bener jawabannya. Terbayang-bayang di mata gubrak. Mata lo soek. Oke, kita lanjut. Lagu yang kedua. Diangkat. Ah, gua tahu nih. Nih, Romai Rama nih. Romai Rama. Siapa? Gali Lobang. Gali Lobang ya kan? Emang. Pas ya. Pertanyaannya adalah. Pertanyaannya. Siapa pemain sulingnya Aji Oma Irama? Yusuf. Itu jawabannya betul. Benar. Gali Lobang. Ke Lobang. Mantap. Keren. Semua sih lagunya. Hah? Iya dong. Itu. Pasti tahu semua. Nyanyi gak tahu tadi. Nyanyi dulu. Lagu selanjutnya. Lagu yang ketiga nih ya. Angkat. Tahu gue. Sakit leher. Sakit gigi Maggie Z. Bro, kok lu bisa tahu? Tahu, kan tadi jomblo. Kan kakek gue Maggie A. Oh. Berarti ini paling bontot ya? Aduh. Bener banget. Ternyata Mon. Tip X terbukti. Terbukti. Dangduters kita. Dangduters. Oh iya. Jadi mereka semua tahu musik-musik di Indonesia. Nah, memang katanya kan musik itu menyatukan dan musik itu universal. Jadi enggak cuma main ska aja, sampai dangdutnya mereka tahu. Wih, keren banget Tip X. Itu kebetulan hits juga tuh waktu zaman-zaman kita yang masih muda ya. Benar ya? Zaman muda, sekarang udah tua dong. Itu colokannya pas. Oke, Tip X bakal perform lagi buat next song-nya. Nah. Wih, next song. Iya dong. Lagu berikutnya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah. Jangan pindah channel dong. Tetap di Jacklot Show. Kreasi tanpa gengsi. Dan ini lagu kebanggaan kita semua. Kami tak akan mengganggu.
Aku takut nanti dia bisa marah-marah.
Jangan lupa quiz tweet pick-nya ya. Jangan lupa lo mention aja ke Twitter-nya @kozuma. Nah, ya. Lo foto juga paling kokil, paling keren, lo kirim, kita tunggu hari Rebo. Jangan lupa hashtag-nya, hashtag-nya Jacklot Show 2015, hashtag Kozuma. Kozuma. Dan tentu juga The Monas, Mono dan Angus juga ngucapin terima kasih banyak juga untuk SDC Serpong. Ya, itu dia juga terima kasih buat Tim X. Teman-teman X-Friend. Tongkrongan Terus RTV, jam 11 malam di Jacklot Show. Kreasi tanpa gengsi, Tim X. Selamat malam Jacklot Show. Selamat malam X-Men! Tidak perlu ada lagi cinta yang harus tumbuh bersemi. Terlalu besar yang terjadi. Sudah lelah hati dengar janji-janji. Tidak perlu lagi. Tidak bergudang alasan, rasanya kita memang gak bisa sejalan. Gak baik, umpang sayang gak sehati, nanti malah cuma bikin jadi sakit hati. Gak perlu ada lagi senyum yang bikin kantong deg-degan. Percuma mati-matian berkorban, berharap sikap bisa cepat berganti. Gak ada perubahan, pernah gak terpikir tentang rasa kecewa. Biarlah sepi yang menempati, berusaha mungkin jalan terbaik. Dewasa kan ini lebih berarti. Ingatlah satu kali pasang kecil, tak gak harus saling memiliki. Kalau tujuan yang gak searah, tergandeng tangan tapi gak bisa sejalan. Paksakan diri cuma numpuk emosi, hobi berjanji juga ingkari janji. Tawar kentangin sudah jadi tradisi, kenapa masih saja buang buang energi. Jika masih selalu saja begini, bukankah lebih baik jalan sendiri sendiri. Cuma menambah beban. Biarlah tetap jalan.
lebih berarti. Hingga tak satu kalimat tak izin tak.